Di atas surga, di atas langit ketujuh ada surga. Di bawah bumi ketujuh ada neraka. Demikian juga arasy, kursi, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan apa? La tataharraku dzarratun illa bi'idzni. Tidaklah bergerak satu zarah, debu-debu kecil yang terbang di udara itu, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi di alam ini semata-mata terjadi karena kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari benda yang paling kecil sampai yang paling besar, bergerak atau diam, semata-mata itu dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan apa? La yakhfa 'alaihi syai'. Tidak ada apapun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil ardi wala fis sama, baik di langit maupun di bumi. Artinya apa? Semuanya itu telah diketahui dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan la dafi'a lima qada. Tidak ada yang bisa menolak apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mani'a lima a'ta. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana doa kita, zikir kita kalau habis salat, apa kita baca? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadri. Ini dasar akidah kita, ikuti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Apapun yang telah menjadi ketetapan Allah pada azal untuk terjadi pasti terjadi. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Rawahu Abu Dawud. Yang maknanya, masya Allah, apapun yang telah ditentukan oleh Allah pada azal untuk terjadi, karena pasti terjadi. Itu kita umat Islam meyakini seperti itu. Wa malam yasha, dan apapun yang tidak digendaki oleh Allah pada azal untuk terjadi, lam yakun, tidak akan mungkin kejadian. Ini akidah kita. Sangat indah akidah yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kejadian apapun, apa itu gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang dan yang lainnya, semata-mata itu kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang telah dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dan enggak mungkin melenceng daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan apa? Mawjudun qablal khalqi. Allah adanya sebelum adanya makhluk. Artinya apa? Allah bersifat qadim. Dalilnya mana? Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan hadis, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghayr. Perhatikan ini. Hadisnya sahih. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghayr. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa permulaan. Adanya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Ini namanya sifat qadim. Wa lam yakun syai'un ghayr. Pada azal tidak ada makhluk apapun. Artinya apa? Pada azal itu tidak ada cahaya, tidak ada gelap, tidak ada gerak, tidak ada diam, tidak ada tempat, tidak ada arah, tidak ada zaman. Sebab itu semua makhluk. Makhluk belum ada pada azal itu. Artinya apa? Pada azal Allah Subhanahu wa ta'ala mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Tempat belum ada pada azal itu. Kemudian setelah tiba tempat, Allah sebagaimana semula, tidak berubah. Yang berubah itu makhluk. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu an?
bila mengatakan kanallahu wala makan wa huwal ana